Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Antum Kaurus Channel. Kemarin saya sempat melihat status WhatsApp ya, di mana tertulis bahwa WhatsApp desktop, versi desktop yang diinstal di Windows atau macOS itu bisa untuk voice call dan video call. Nah, kali ini saya akan membuktikannya ya. Jadi sudah ada fitur untuk voice call dan video call untuk aplikasi ya, yang berupa aplikasi, bukan yang di WhatsApp web ya, berupa aplikasi yang harus diinstal. Nah, itu bisa yang untuk versi yang terbaru untuk video call dan voice call. Tentunya kita harus download dulu aplikasinya, kemudian baru diinstal di laptop kita dengan operating system Windows atau macOS. Atau kalau kita lihat di App Center, buat desktop calling, dia supportnya, ini yang tertulis ya, nanti juga akan saya coba, Windows 10 64-bit version, 64 bit versinya 1903 atau yang terbaru. Kemudian macOS 10.13 atau yang terbaru. Baik, saya akan coba lihat dulu versi di laptop saya. WinFair. Windows saya versinya 1909. Nah, minimal 1903 berarti sudah support ya, harusnya sudah support karena memang minimal 1903 64 bit. Baik, kita harus download dulu ya. Nah, ini download saja, kemudian terus diinstal di PC atau laptop kita. Nah, ini sudah saya install, kemudian sudah saya jalankan. Seperti biasa ya, untuk WhatsApp harus handphone kita harus keadaan online, WhatsApp-nya juga demikian, karena harus dua-duanya posisi online. Baik, saya scan dulu. Kita scan dulu barcode-nya ya. Oke, sudah masuk. Baik. Nah, kita akan coba untuk melakukan panggilan ya. Coba saya cari dulu kontaknya di sini. Nah, ini contoh saja. Pertama, coba kita lakukan panggilan untuk voice call ya. Voice call, kita di sini ada icon ya, voice call dan video call. Coba saya voice call dulu. Halo, tes satu percobaan. Oke, itu tadi untuk voice call ya, bisa. Kemudian kita coba untuk video call. Tinggal diklik di sini. Halo, tes 1, 2, 3. Oke.
Demikian ya. Demikian ya. Sudah bisa, bisa untuk voice call, voice call maupun, maupun video call. Video call. Baik, ternyata bisa ya untuk versi desktop yang terinstal di Windows. Memang syaratnya di sini kalau kita lihat Windows 10 64-bit versi 1903 minimal atau Mac OS. Untuk Linux dan Windows di bawahnya juga saya belum mencoba. Karena kebetulan versi di Windows saya sudah di atasnya ini. Jadi sudah bisa melakukan panggilan voice call dan video call WhatsApp aplikasi ya, aplikasi desktop di Windows, di laptop Windows maupun PC Windows 10. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.